Kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa, kita ketahui ikon Sulawesi Selatan Toraja menawarkan pemakaman tua KT Kesu sebagai tujuan wisata unik bagi Anda yang ingin mengisi liburan akhir pekan dan mempelajari adat Toraja. KT Kesu yang terletak 5 km dari ibu kota Toraja Utara, Rantepau, merupakan area penguburan purbakala suku Toraja yang hingga kini masih digunakan. Tokoh Toraja seperti Raja dan Bangsawan tidak dikubur dalam tanah, melainkan dimasukkan ke dalam erung-erung yang merupakan makam menyerupai perahu yang terbuat dari kayu. Dalam satu perahu, kita bisa mendapatkan puluhan kerangka dan tengkorak tokoh Toraja masa lampau. Suku Toraja percaya dengan menggantungkan erung-erung di dinding tebing kuburan batu, jenazah tidak akan mengotori bumi dan akan mengarungi perjalanan menuju puya atau tempat peristirahatan abadi dengan erung yang berbentuk perahu. Mereka juga mengenang tokoh yang meninggal dengan membuat dan menempatkan patung kayu menyerupai mereka di dekat erung. Selain makam tua, kita juga dapat mengunjungi dan foto di jajaran tongkonan yang sudah berusia lebih dari 500 tahun. Tongkonan merupakan rumah khas budaya Toraja yang memiliki arsitektur unik dengan ukiran yang indah. Pengunjung diperkirakan akan melonjak menjelang libur akhir pekan dan tahun baru 2016 beberapa hari mendatang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Aris Bafauzi, Metro TV.